Oke, sahabat Tribut Village, apa kabar guys? Kali ini nyasar kembali ke daerah Pagedangan. Pagedangan, hujan dari tadi siang nih guys. Ya. Ini daerah Pagedangan, masuknya itu dari pom bensin Shell dan ini ada gor lapangan bulu tangkis Tantowi Ahmad. Ya, gue mau kasih tahu liput ini guys, Soto Betawi 70 Raya Pagedangan. Parkirannya juga luas, ya. Ini sejak tahun 1970 di Pasar Pagi dulunya guys, ya. Nih, tetap kaki tapi nggak tahu lengkap atau nggak pakai kagak ya. Dan ini tempatnya juga gede guys, tuh. Tempatnya juga besar. Ini pesennya bisa di sini. Nah ini dia nih. Tuh ada soto daging, ya. Harganya 20 ribuan soto daging. Bang Hamdani, ada sop, ada soto, ada ongseng, semacam nih. Segado, toprak, si goreng juga ada. Ya, kita lihat lah. Woi, mantap. Mesti ditarik-tarik gitu. Ini kalau ini santan atau susu? Santan ya. Full santan ya. Full santan nih guys. Kalau yang sebelahnya ini apa ini? Kuah bening. Oh, kuah bening. Kuah bening. Tuh, ini agak berbusa dia lebih dari lada. Oh, lada. Oke, guys. Nah, ini kalau ini yang udah di oh, ini ada yang bungkus nih. GoFood gitu ya? Oh. Banyak pesan GoFood gitu, Pak. Ini dari tahun 1970 nih. Lu babe Hamdani ya. Di Pasar Pagi di mana itu? Pasar Paginya, Pak. Oh, Pasar Pagi. Iya. Di satu tempat itu wangi banget ya. Hmm? Wangi banget. Rempah-rempah. Ini paling laku. Paling laku ini nih, pesanan ini. Oh, ini paling laku nih guys nih. Ini ada best seller lagi. Apa tuh best sellernya? Oseng-oseng. Oseng-oseng? Iya. Oh, ini berapa pesan ini orang? Ya. Berapa banyak? Ini double. Gabungan. Ini kuah oseng. Aku pesan ini. Apa, Pak? Si Babe mau yang daging, tapi jangan yang terlalu keras. Ada? Ada. Ya, daging empuk. Ya, daging empuk satu. Soto ya, daging juga ya? Soto, ya soto daging. Oke. Kalau saya ongseng aja, ongseng. Ongseng daging. Ongseng-ongseng daging. Dapat kuah di pisah? Kuah pisah. Santan apa bening? Bening. Oke, ini buat yang apa dulu nih? Siap. Guys. Ini apa nih? Kaki ya? Iya, kaki itu Pak, belum dipotong-potong ini gitu sih. Mantap. Nah ini apa? Ini buat porsi oseng. Oseng. Kalau yang nanti yang pakai digabung ini juga? Enggak, ini langsung mangkok. Oh, masuk mangkok. Ini buat mangkok. Dioseng dulu kan. Oh, dioseng. Dulu. Tumis dia pakai tomat. Iya. Betul. Oh, ini buat dibumbuin di sini. Kasih penyedap. Kasih kuah. Ya? Oseng dibungkus kayaknya. Ini kenapa supaya digunung? Jadi supaya ada airnya, Pak. Jadi supaya gak gosong. Gak gosong ya. Ini yang udah jadi nih, guys. Ongsengnya. Ongseng-ongseng udah jadi. Tuh. Nah, ini udah yang ini ya. Yang soto. Yang soto, Pak. Daging ya. Iya, betul. Nah, ini pakai kuah. Tipis. Biasanya pakai limo sih. Biasanya pakai limo lagi kosong ya. Iya, kering. Nah, ini sama. Agak susah di pasarnya. Biar nggak gumpul di sini. Ini jangan gumpulnya di atas biasanya tuh. Oh. Santannya makanya diaduk dulu. Biar kecampur. Merata. Nah. Ini kasih babe. Soti babe nasi setengah aja. Tuh. Ini ongseng guys. Kalau ini ongsengnya model ongseng-ongseng basah. Iya benar. Ongseng basah. Pakai kecap. Ada yang goreng juga. Ada. Banget ada goreng juga soto tuh. Sekarang lengkap. Bedanya yang ongseng gini dong guys. Kalau dia ongsengnya yang ongseng basah.
itu benar ya, masing-masing agak sedikit basah. Ini dagingnya, ini sehari bisa berapa nih? Dari daging 15 kilo pak. Oh, 15 kilo ini ada, oh ini ada iga juga. Iga. Ya. Ini udah siap-siap dulu. Ini banyak yang besar. Ini ruangnya, bawang goreng. Ini harganya mulai 28 ribu ya? 28 ribuan ya? Kalau daging 20 bervariasi. Oh, bervariasi. Iya, biasanya sama. Ada yang lebih murah lagi. Soto ayam. Soto ayam ya. Oh, soto ayam ada ya. Karena ada ketoprak juga ya. Bukanya jam berapa ini biasanya? Bukanya jam berapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. 9 pagi. Setiap hari buka ya? Setiap hari buka. Setiap hari raya. Oh, kecuali hari raya. Oke. Tempatnya luas. Yang ini dapurnya. Ternyata dia sekarang ada ketoprak. Ketoprak ya? Gado-gado ada ya? Ada gado-gado, ada ketoprak. Minumnya teh hangat. Mantap nih. Nih. Yes. Mantap nih. Ya, ini gua bening buat apa nih? Soto saya ini buat soto daging. Oh, soto daging. Ya, ini boleh cobain yang santan enggak ya? Dikit aja gua. Iya. Dikit aja ya gua santan. Nih. Babe. Nih, Be. Tuh. Santan dan ini kuah yang bening ya. Sebelum kita makan kita berdoa dulu ya. Amin. Kita cobain dulu guys yang santan. Mantap. Gurih-gurih. Ini perbedaannya cuman ini doang sih guys. Tuh, dia ada cabai rawitnya. Oh, guys, makan ya. Ya. Kuahnya gurih. Ya, ini yang kuah beningnya. Kuah beningnya enak. Empuk guys. Udah dipakai cabai rawit. Tuh, kan. Kita lanjut makan guys. Nanti informasi lengkapnya kita cantumkan di deskripsi guys. Mantap.